teman-teman ya, ini burungnya sebenarnya itu baru ini masih bahan teman-teman. Umurnya juga palingan 20 hari teman-teman dari hasil tangkapan rawatan akang. Ini baru baru ditangkap teman-temannya, jadi termasuk masih burung bahan teman-teman. Nah, setelah akang kasih nectar itu jadi waduh luar biasa teman-teman. Nah, semoga bermanfaat buat kalian yang pengen apa namanya itu mendongkrak gerai sogon. Bisa kalian ikuti tutorial pembuatan ramuan ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman. Oke teman-teman, sebenarnya akang itu sudah bikin teman-teman ya. Ini akang sudah tes ke burung akang. Setelah akang kasih ini perubahannya itu lebih mantap, lebih jos teman-teman. Nah, jadi jika kalian pengen mengikuti caranya teman-teman, biar bagaimana itu menaikkan birahi sogo ontong dengan menggunakan pakannya teman-teman, dengan teknik pakannya atau nectarnya teman-teman ya. Oke. Nah, pertama-tama teman-teman, siapkan ini teman-teman, madu. Madu satu saset aja teman-teman ya. Madu satu saset. Nah, susu. Susu putih satu saset teman-teman. Terus ini teman-teman, gula teman-teman. Jadi ini pengganti sirup teman-teman ya, biar hemat biaya. Ini pengganti sirup teman-teman. Ini gulaku akang beli 4.000 teman-teman. Gulaku. Nah teman-teman, terus ini ada telur bebek satu butir teman-teman, untuk protein dan sekaligus pendongkrak birahinya teman-teman. Oke, karena burung yang birahi itu biasanya walaupun liar dia akan tetap bunyi teman-teman. Nah teman-teman, akan siapkan ini teman-teman ya, gelas satu sama sendok, isi air teman-teman. Airnya cukup segini aja teman-teman ya, nih cukup segini, setengah gelas. Terus kita taruh gulanya teman-teman, kita buka gula dulu teman-teman ya. Kita taruh gula sebanyak 5 sendok aja teman. Aduh sumpah, 1, 2, 3 sendoknya jangan full teman-teman ya, jangan full. 4, 5 teman-teman, jangan full teman-teman. Nah, ini harus diaduk teman-teman, harus diaduk sampai dia benar-benar apa namanya itu merata teman-teman. Aduk-aduk dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah merata. Kita taruh susu dulu teman-teman. Susu. Susu saset teman-teman ya. Harus yang warna putih teman-teman, jangan warna coklat. Terus kita aduk lagi teman-teman. Nah, aduk sebentar aja teman-teman, ini sudah merata teman-teman. Kita tambah ini teman-teman, madu TJ. Wajib madu teman-teman ya, biar segar. Tambah madu lagi, kita aduk lagi teman-teman sampai merata. Sudah agak mengental teman-teman. Tuh, nah ini cairan sudah agak mulai mengental, sudah mantap. Kita ini teman-teman, kita ambil ini teman-teman ya, telur. Kita ambil telurnya teman-teman. Ini yang kita ambil itu apa namanya itu, kuningnya teman-teman ya. Kita ambil kuningnya, jangan ambil putihnya teman-teman. Ini sebagai pendongkrak birahi burung teman-teman, biar dia cepat birahi, anti nyilet juga sih teman-teman. Nah ini teman-teman, aduh. Oke,
Kita aduk sampai merata, teman-teman ya. Ini harus benar-benar merata, teman-teman. Kalau untuk telurnya nih. Sampai benar-benar merata, teman-teman. Nah, ingat jangan dikocok di dalam botol, teman-teman ya. Kita harus aduk-aduk seperti ini aja. Sampai benar-benar merata, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah jadi next star kita. Kita siap taruh di botol, teman-teman. Oke. Sudah jadi nih ya. Tuh. Sudah jadi, teman-teman. Nastar kita. Ini sudah akan buktikan sendiri racikan Nastar ini dan sudah akan tes. Kita nggak berani ngupload kalau belum akan tes, jadi sudah akan tes, teman-teman ya. Sangat mantap, teman-teman. Yang akan rasakan reaksi yaitu sama burung-burung sobat untung kita. Oke, semoga video akan bermanfaat. Akan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.